Welcome back with our channel New Dimension Sobat Mancing. Kali ini kita akan berbagi tips 7 umpan mancing ikan gurami paling jitu. Sebelumnya jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe. Yang pertama kita gunakan umpan pakai daun kangkung ataupun batang kangkung. Gurami liar dengan gurami kolam berbeda, jadi kita harus siap dengan umpan yang berbeda karena kebiasaan makan gurami juga berbeda-beda. Ini umpan pertama, guys. Gunakan daun kangkung. Satu hal lagi, ikan gurami mulutnya sangat kecil, jadi kita harus butuh kecepatan dan ketepatan untuk menarik pancing. Seperti ini, guys. Telat dikit. Gurami sangat menyukai tempat yang ada semaknya. Kalau di sungai biasanya yang ada kangkung-kangkungnya, jadi posisinya juga sulit. Kadang kailnya kita nyangkut. Oke, guys, masih dengan umpan yang kangkung tadi yang gagal ditarik, ini akhirnya kita dapat, tapi babonnya belum berhasil kita angkat. Ini sebenarnya kalau gunakan pancing yang agak kaku. Ini umpan kangkung, guys. Biasanya kalau galatama harus siap dengan umpan yang begini. Kadang ikan gurami waktu pelihara kadang diberi sayuran terus ataupun alat, jadi nggak menentu. Kita lanjutkan, guys. Oke, guys, ini yang kedua, kita menggunakan umpan daun pepaya. Sudah ada tarikan, kita angkat lagi. Ini sudah habis pancing 3, guys, babonnya belum dapat. Salah pancing kali ya. Ya, ini, guys, umpan daun pepaya, kita angkat, guys. Wow, selain 2 umpan tadi ada 5 lagi, guys. Ini yang pakai pepaya. Kita biasanya tes begini kalau coba-coba umpan. Oke, guys, kita lepas lagi, guys. Jika 2 umpan tadi tidak berhasil, bisa gunakan beberapa pilihan umpan berikut ini, guys. Yang ketiga adalah bekicot. Bisa cari di sela-sela semak dedaunan, bisa daun pisang ataupun rumput. Ini adalah umpan cacing fosfor, carinya di kotoran sapi ya. Umpan yang kelima adalah pelet. Gunakan pelet yang memiliki bau sangat amis ya. Umpan yang keenam, gunakan kroto atau semut rang-rang. Yang terakhir adalah daun talas ataupun lompong.